pagi Sobat Sehat, jumpa lagi di program Ayo Sehat, program yang akan memberi informasi dan inspirasi seputar hidup sehat. Banyak cara agar kesehatan kita tetap dalam kondisi terjaga. Atasi nyeri pasca olahraga lari. Recovery dari otot yang sudah pecah saat kita berlari. Ikuti perbincangan seputar pola hidup sehat dan kiat-kiat menjaga kesehatan hidup kita dalam Ayo Sehat. Senin sampai Jumat pukul 10:30 pagi di Kompas TV. Mencari referensi informasi jangan setengah hati. Dapatkan rangkaian lengkap update berita terkini dari pagi hingga malam dalam Kompas Pagi. Kompas Siang. Kompas Petang. Dan Kompas Malam. Hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Inilah saksi kunci selengkapnya bersama saya Iriana Mardanus hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Fenomena kriminalitas yang kerap terjadi di sekitar kita, kronologi dan sudut pandang sebuah peristiwa. Nenek keluarin peluru senjata. Temukan dalam saksi kunci Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang di Kompas TV. Suci One X Jumat 15 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Ragam kuliner Indonesia tak terlepas dari pengaruh budaya Tiongkok. Indonesia disebut sebagai negara dengan varian mie terbanyak di dunia. Story Sabtu 16 Januari pukul 10:30 siang di Kompas TV. Terkadang diri ini begitu penat, aktivitas seharian sangat menguras keringat, beban hidup terasa berat. Halah, baik, enak aja deh. Musik Kompas Selasa sampai Minggu pukul 2 dini hari di Kompas TV. Setengah 1 siang di Kompas TV. VVIP pekan ini bersama Timothy Marbun, kenali lebih dekat mantan pebalap, jurnalis, kreator konten sekaligus pakar mie ayam. Salah satu esensi dari mie ayam tuh bukan hanya ayamnya tapi mie-nya juga. Kalau suami bahagia, lebih mudah untuk membuat istri bahagia. I want to drive an F1 car. I promise I will be very careful with your car. Dalam VVIP Fitra Eri Sabtu 16 Januari di Kompas TV. Good Gamers, ini dia influencer gaming idaman. Boleh nggak dilepas? Tolong dilepas biar bisa kita konfirmasi. Hilang kan titelnya, langsung hilang semua yang gamers idaman. Atau menjadi komika atau mungkin geser menjadi youtuber gaming lah. Dari segi nggak stresnya, lebih nggak stres youtuber gaming deh kayaknya. Mungkin kan kita sama aja gitu ya. Apa kalau terjunnya gini terus kita noob gitu. Good Gamer Minggu 17 Januari pukul 2:30 siang di Kompas TV. Banyak banget prom di media sosial tuh pada ribut beli materai. Lo kok jadi bayar lebih mahal? Materai itu bukan berkaitan dengan sah tidaknya perjanjian. Ini kalau pornografi itu orang yang bikin kah yang dihukum? Perihal pornografi itu ada di dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2008. Melek Hukum Sabtu 16 Januari pukul 3 sore di Kompas TV. Sering dilakukan dan tidak menimbulkan kontroversial itu tidak akan ramai. Bincang-bincang hangat seputar isu dan peristiwa terkini. Jadi setiap karya itu juga punya resepnya masing-masing. Masalah ini merupakan masalah yang sangat pelik. Dikemas santai dan bersahabat.
Iya, begini ya, kodeku. Pesan kopi, Mas. Tolong selamatkan aku dari sarannya Mamat ini, udah banget. Ngopi, ngobrol pintar. Setiap Jumat pukul 8 malam di Kompas TV. Halo teman jalan, Stevi dan Desi berkunjung ke tempat-tempat wisata di Kota Kembang dengan sensasi mancanegara. Tahu nggak? Ayo, di mana tempat-tempat? The Great Asia Africa. Foto-foto dan makan-makan di Mercusuar Cafe and Resto. Rekomendasi hotel aman dan nyaman Grand Mercure Bandung Setiabudi. Jalan-jalan Bandung, rasa mancanegara. Minggu 17 Januari pukul 10:30 siang di Kompas TV. Apakah ada stretching khusus yang dilakukan untuk melakukan hal ini? Ada ya, biasanya saya split 4 kali. Tempe kan banyak bakterinya, banyak jamurnya. Tempe nih kok kita kasih hand sanitizer, bakterinya hilang. Itu tempe jadi kedelai lagi. Ya, sudah pernah di roasting sama Vico Fariza, teman-teman, di Comedy Lab. Dan sekarang dia di roasting lagi di Comedy Lab. Pertanyaan gue, mohon maaf Desi, saya begitu kosongnya jadwalnya. Comedy Lab, Minggu 17 Januari, pukul 10 malam di Kompas TV. Selamat datang, Batalion Armet 5, 105 tarik, panjang kiri. Pandai, cakap, gigi, rendah hati. Kuasai senjata tertua TNI AD meriam tarik. Batalion Armet 5105 tarik tak hanya andal dalam tugas-tugas militer. Cerita militer. Batalion Armet 5105 tarik. Meriam tempur panca giri. Minggu 17 Januari pukul 6 sore di Kompas TV. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv. Lebih dari TV. Saat tanah air digempur musuh tak kasat mata, ketika sebagian anak bangsa bertumbangan, ada yang tetap tegar melawan. Agar rapat semuanya, itu kita tetap pakai jilbab yang cowok-cowoknya gitu kan. Jadi untuk biar lehernya terpukupan gitu kan. Ada pula yang mengorbankan kebebasan, kerinduan, penghasilan, bahkan mata pencaharian. Sudah bulan lebih, Pak Izin. Di sisi lain kita kan membantu mereka nih, pasien-pasien COVID-19 kan. Kenapa masyarakat kayak kita tuh dijauhin gitu? Ya, mereka, kita layak akan penghargaan setinggi-tingginya. Terima kasih banyak doanya. Kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir. Mbak Novi, tolong sampaikan salam sayang saya untuk semua. Indonesia sehat, Indonesia menang.